الحمد لله قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Surah Yunus ayat 1-6. Maksud, dan janganlah engkau menyembah atau memuja yang lain dari Allah yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepadamu, sekiranya engkau mengerjakan yang demikian, maka jadilah engkau orang-orang yang berlaku zalim, yakni terhadap diri sendiri dengan perbuatan syirik itu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati Allah daripada dunia hingga akhirat. Mimbar hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk Pemurnian Akidah daripada Khurafat. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, khurafat ialah kepercayaan berunsur rekaan, khayalan, dongeng dan tahyul yang diamalkan berpandukan ajaran, petua, pantang larang, ramalan dan pemujaan yang menyimpang daripada ajaran Islam. Hari ini pelbagai bentuk khurafat masih diamalkan dalam masyarakat, iaitu amalan-amalan yang diwarisi bersumberkan adat serta kepercayaan lama. Antara perlakuan khurafat yang berlaku dalam masyarakat ialah mengamalkan jampi serapah dengan bahasa bercampur aduk yang tidak dipahami, yang mengandungi unsur-unsur pemujaan jin dan makhluk halus, mempersembahkan ancak bagi menghalau hantu atau membuang penyakit, melakukan acara bersemak dan pemujaan roh untuk menyuburkan tanah dan hasil tanaman, mengunjungi kubur, telaga, bukit, pulau dan pokok yang dianggap keramat untuk meminta hajat atau melakukan nazar. Kepercayaan pada amalan-amalan bintang, angka-angka atau rajah tertentu, bermentera dengan bahan-bahan seperti batu, cincin, rantai dan keris untuk dijadikan perisai memberi kekebalan, mengadu nasib dan meminta pertolongan kepada ahli tenun, dukun dan ahli sihir untuk mendapat pangkat, jawatan, jodoh atau peluang berniaga, mempercayai azimat atau tangkal boleh melindungi dan memberi kelebihan kepada diri pemakai seperti ilmu kebal, ilmu pengasih dan ilmu pelemah hati. Amalan-amalan khurafat sebegini bercanggah dengan syariat Islam dan boleh membawa kepada penyelewengan akidah kerana terdapat unsur-unsur mensyirikkan Allah. Bulan Safar sering disalah tafsir sebagai bulan yang banyak berlaku bala dan bencana. Begitu juga kepercayaan kepada burung tertentu yang menyebabkan penularan penyakit, sedangkan hakikatnya bulan Safar maupun burung hantu tidak mempunyai apa-apa kaitan kepada buruk dan baik sesuatu kejadian. Amalan sebegini telah membentuk pegangan yang salah berkaitan sifat qudrah atau berkuasa pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai muslim, kita wajib meyakini bahawa semua yang berlaku adalah tertakluk secara mutlak dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
La adwa wa la tiyarata wa la hamata wa la safara. Bermaksud, tiada penularan penyakit dengan sendiri, tiada ramalan nasib buruk, tiada nasib malang pada burung hantu, dan tiada musibah pada bulan Safar. Riwayat Al-Bukhari. Sidang Jumaat yang dimuliakan. Saban hari ketika mendirikan solat lima waktu, kita membaca ayat 162 surah Al-An'am dalam doa iftitah yang bermaksud, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Pengakuan bahawa kita akan sentiasa menyembah dan memohon pertolongan hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Satu pengakuan yang sangat teguh berkaitan keesaan Allah dalam semua urusan kehidupan. Firman Allah dalam surah Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ayat 5 surah Al-Fatihah ini menjadi petunjuk penting bahawa seluruh kehidupan seorang hamba hanya berpaut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala bentuk pengabdian ialah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga segala permohonan, hajat, permintaan dan niat mestilah dipohon dengan hati penuh tulus lagi yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini masih terdapat orang-orang yang kurang jelas pedoman. Mereka masih melakukan berbagai amalan khurafat. Mereka masih memohon mendapatkan pertolongan selain daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Para pengamal perawat alternatif wajar mengambil ingatan untuk memastikan aktiviti rawatan yang dilakukan tidak mengandungi unsur-unsur khurafat. Memohon kepada kuasa lain dan mempercayai adanya kuasa lain yang boleh memakbulkan permohonan bersifat khurafat yang membawa syirik. Mensyirikkan Allah ialah dosa besar dan pelakunya wajib bertaubat nasuhah. Salah satu amalan khurafat yang perlu dijauhi ialah menilik nasib atau melakukan ramalan kejadian masa hadapan. Pada kebiasaannya, ramalan yang diberikan amat dipercayai dalam kalangan mereka yang terlibat. Sedarilah, jika pun ramalan yang diberikan bertepatan, itu hanyalah kebetulan. Kerana pada hakikatnya, lebih banyak ramalan yang meleset sifatnya. Tiada siapa daripada kalangan manusia berupaya mengetahui peristiwa masa hadapan. Kerana peristiwa masa hadapan terletak di luar pengetahuan manusia. Maka ramalan bercanggah dengan syariat Islam dan termasuk amalan khurafat yang merosakkan akidah. Firman Allah dalam surah Al-Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Maksudnya, dan tiada seorang pun yang betul mengetahui apa yang akan diusahakan esok, yakni sama ada baik ataupun jahat. Dan tiada seorang pun yang akan dapat mengetahui di bumi negeri manakah dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi amat meliputi pengetahuannya. Sidang Jumaat yang dimuliakan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membimbing kita menjalani kehidupan dunia dengan penuh ketaatan kepadanya. Sesungguhnya di dunia ini ialah jambatan kita menuju kehidupan akhirat. Persiapkanlah diri dan keluarga dengan kejernihan penghayatan Islam. Abadikan diri dengan sepenuh-penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memakbulkan segala hajat, untuk menjauhkan dan menyembuhkan kita daripada segala penyakit, untuk melindungi kita daripada bencana dan busuk, untuk melimpahi kita dengan rezeki kejayaan dalam bidang perniagaan dan kerjaya, untuk menguniakan kita pangkat atau jabatan. Berusahalah ke arah mendampingi diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita
mendapat rahmat kurniaan ilahi. Semoga hajat dan doa kita segera dimakbulkan dengan melakukan perkara-perkara berikut. Pertama, banyakkan beristighfar, meninggalkan semua perbuatan mungkar dan menjauhi diri daripada amalan khurafat berunsur syirik. Kedua, memenuhi seruan ilahi, mendirikan solat, menunaikan zakat dan memperbanyakkan amalan bersolat sunat. Ketiga, menyempurnakan ibadah puasa dan banyak berpuasa sunat. Keempat, memperbanyakkan membaca Al-Quran, berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelima, memperbanyakkan wakaf dan sedekah. Keenam, memperbanyakkan kerja-kerja amal dan kebajikan. Ketujuh, memohon doa dengan hati yang ikhlas dengan sepenuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.